Because it is already 1 p.m. in Jakarta time, I will start our lecture today. It seems like Mbak Elisa hasn't joined us yet as the second speaker, so I hope she will join us soon. もう一人あの私たちの後に、はい、あのスピーカーがいるんですけど、ちょっとまだ来てないんで。はい、so it is better to start now? Yeah. Okay. はい、じゃあ私たちは始めます。じゃあ、I will share the PowerPoint. これですか。こっちが先でいいですか？あ、そっちで、はい、お願いします。じゃあちょっとスライドショーにします。はい。それでは始めさせていただきます。はい、改めまして、皆さんこんにちは。Good afternoon, everyone. インドネシア、今は1時ぐらいですかね。はい。インドネシア is the one o'clock now. こちらは午後3時ということで、まあ、今日はね、そんなに天気も悪くないのかな。雨は降ってないですけども。はい。というところで、ちょっとお話をさせていただいて、で最初にお断りというか、あれなんですけど、あまり一方的にならないようにというところで、うん、まあ、いろんなことをお聞き、質問していただきながらお答えするのも、いいのかな。まあ、個人的だっていうのもあるんですけど、はい、そういう形で。途中でもいいですか？持っています。はい。はい。途中でもいいですか？話の途中。途中でもいいです。全然大丈夫です。はい。Hi. Okay, I will introduce and translate from the introduction from Taniguchi-san today. And it's 3 o'clock now in Kyoto and a little bit fine day today. and Taniguchi-san is a younger officer, the staff of the city government. To have a work about the community activity, especially about the cultural attractiveness to the community itself, and at the same time with all the touristic people. And today he will show what is home in Kokoshi, but. Taniguchi-san likes to have a question even during the presentation. So please don't hesitate to make a question. What is this or what is for or something? Lisa, I have some messages to introduce Taniguchi-san because maybe the Mukou city is not so famous city. It's just next to Kyoto, a little bit smaller city, but the part of the metropolitan. And but at the same time, Mukou city is very active city to promote their own identity as a historic city with the community activities. And because the person of the city government of Mukou is rather free to decide something, to promote something, to activate something. It is not just a hierarchical system. Everybody in his sector having their own idea to do new things by themselves. So maybe it is also very important to know government itself, I think. So, ちょっと向こう市が、はい、緑やってることをプロモートさせて。はい、so, we will start about the history of development of 向こう city now. Okay. はい、ではちょっとお話をさせていただきます。私、改めまして谷口と言います。先ほどちょっと関木先生からもご紹介あったんですけど、スペシャルでも何でもないんですが、向こう市の方で、働いています。He is working for the Mukou City government, and he says he is not special. Okay, 次行きます。ちょうどね、市役、まあ、向こう市の方で働き出して17年になります。He is, this year is the 17 years
from he started to work in the Muko City government. の中で、まあ、いろいろな仕事をするんですが、例えば、税金のこと、まあ、3年ぐらいやりまして、で、人事のことも4年ぐらいですかね、やりました。で、あとの10年は、今の仕事をもうずっと、ズブズブでやっているというふうな状況になっています。結構、それは特別だと思います。That he has several types of experience in the city government, and the next is the kind of the how to say hiring the new persons or new staffs to be a kind of the employment by the city government. But after that, for 10 years, he is. Focusing on this this activities, so it is longer time. I'm sorry, can you say your voice is disappearing? Oh, disappearing? I cannot hear half of your sentence. Oh my god, my voice is okay? Now it's okay. Now it's okay. Okay, so Taniguchi-san is doing this work for more, for 10 years. はい、どうぞ。はい、という中で、そんなにこう、特別な、してないと思うんですが、まあ、向こう市の取り組みについてお話をさせていただきます。はい、ということで、1枚目、はい。で、皆さんご存知の通り、京都にあります。先ほども関先生、ご紹介ありましたように、京都市の隣、メジャー京都の隣にある町です。非常にちっちゃい町ですね。メジャー京都。And the Muko City is here. Muko City is here, rather small one, and the very famous Kyoto City here. まあ、南北、北と南の間4キロなんですけど、もうこの4キロも、もうそれこそそうですね、歩いても、どうでしょう、1時間もかからないぐらいですね。本当に小さなところです。You can see this Muko city is not so wide, maybe the 4 kilometer and the... is it maybe 1 hour?で、次行っていただいて、ちょっと空から見てみたいなと思うんですが、まあ、本当にこう平地というか、平たい場所が基本的に市の面積を占めています。You can see from this aerial photo, the Muko city almost flat and small dense city. 一部、あります。これは80メートル。これが一番高いところですね。And this hill is just 80 meter high. Just 80 meter. So this is the highest part of the city. で、この丘がすべて、竹やぶです。竹林です。Oh. And all the, this hill is a bamboo. Bamboo hill.で、これが先ほどで 7.72 キロ平方メートル。滝やぶですね。そういう町ですね。And the 10% of the smaller city is Bamboo Hill. So it is not so small for the city itself. This is a kind of a basic structure of the Muko city.で、ご覧いただいてわかるように、嵐山、非常に有名な嵐山が、近くにあります。嵐山 is a very, very, very famous touristic. で、見てもわかるように、非常に、鉄道ですね、JR 線と阪急線、これが通ってまして、駅も5つ。あるという非常に便利な街になっていますね。At the same time, you can see the two railway. This is JR,
And this is the Hankyu Railway. So this is a very small city. 1, 2, 3, 4, 5 station. So this is one of the special character of this city. で、JR の方ですね、その赤い枠の一番右下、非常に広いところがあると思うんですけど、それが、操車場となってます。いろいろな、この大阪、京都大阪、隣の滋賀県というところ、いろいろなところを通っている電車が、And this large space is a railway base camp for the many, many trains. So the trains between Osaka and Kyoto and sometimes Shiga Prefecture will come back to here to stop. So this is very large area in the, for the railway here, you can see. 未だに言われますけど、東洋一と言われたという、そして、The how to say garage for the train is maybe the one of the largest in Asia. I'm not so sure in this moment, but maybe a little bit older days it is. It was very large one. そういう街になっています。ほぼ今見れるこの範囲が向こう市になっています。So you can see this is a smaller city.And here, so it is dense, condensed city. And you can see all over, almost all the city area here. 次いいでしょうか。どういう街かというところで、昨日中継していただいたかなというところなんですけれども、まあ、大きく4つございます。About the history and the culture, mainly,They have four important assets. 一つ目が左上ですけども、まあ、いわゆるその日本の首都が、かつてあったというその跡地、長岡京という都があった、跡地がございます。And the first thing is the ruins in the underground of the capital city 1,200 years ago, which IBroadcasted yesterday. This is now the park, actually, but this is also the historic site for the very old capital city, and especially about the palace site. 次、右上の方、向こう神社、まあ神社ですね、がありまして、向こう市の名前の由来になったと言われている神社です。これも700年代、718年ですかね。から続いている神社です。And the shrine name is Muko Jinja Shrine. So it means that the city of the Muko City is named from after this shrine. And this shrine itself is also 1,300 years old. And the building is like 200 or 150 or something. But the shrine itself is really old.左下の方が、これ、まあ、いくつか古墳があるんですけど、その中で代表的な古墳です。まあ、これに関わらず、いろいろな古墳がありまして、まあ、そういう集積地になっているというところが、向こう市の特徴ですね。And in several areas in Muko City, we can find such old types of the tomb.this is maybe 何世紀ぐらい、5世紀ぐらいですかね。これが6世紀ぐらいですね。はい。6世紀、400 years ago. And there are several tombs in the city area. So this is also the historic assets.で、最後に最後、街道。まあ、街道というか道ですね。当然その道の、周辺で、大きな道の周辺で、街が発展したというところ、よくわかるような、わかりやすいような、街道の、
まあ、行こうというか。まあ、This one is the old street、between Osaka and Kyoto. And the name is the Saigoku Kaido Street, Road. And Saigoku is a Western nation. So it means that this road starting from Kyoto to go to the west of Japan. And this is already old, but maybe most developed during the 15 or 16, and also living culture at the same time. で、まあ、こういう、まあ、大きく分けて4つの、重要な柱がある中で、まあ、それを活かしていこうというふうな計画を立てました。それは次行っていただいて、向こう市歴史的風致維持向上計画という計画です。And they made a plan for maintenance and maintenance and improvement historical landscape. Maybe 5 years ago? ちょうど5年前ですね。はい。5 years ago. This is, so you can see the four types of the Bilibili historic site, but this is not so popular actually. so they had made a plan.で、まあ、そういう歴史的な、行こうというのがこの計画です。どちらかといえば、その景観を維持していこうと。景観を維持しながら、その景観とともにある人の営みを、まあ、次世代に継いでいこうというものが、この計画の理想に。And the basic objectives of this plan is utilizing and the conservation of the history promote the community activities or the community vitalization or the social engagement more powerful. この計画の前に、まあ、国の方ですね、国の方で、こういうのを全国各地で作っていこうというふうな流れがありまして、まあ、向こう市もそれに乗ったということなんですが、その時には、計画の認定都市になってました。5年前ですね。And the background of this plan is provided by the Japanese national government.And it is for the promotion of the vitalization of the local government and local region, which have a decrease of the population sometimes. But in such a is a 47th city to make this plan.で、それは5年前なんですけど、今5年後の今はどうかというと、おそらく100を超えたぐらいの認定都市になっているのかな。で、日本全国1600ぐらい都市がありますので、まあ1割ぐらい、1割に満たないぐらいの認定の都市になっています。何が言いたいかというと、And now,Mukou City made a plan, this plan 5 years ago, and it was the 47th city. And in this moment, maybe the more than 100 cities decided this kind of the plan, according to the promotion by the national government. So it means Mukou City is rather active. So it means they...to make this plan. はい。で、まあ、どんな計画かというところが、次のページになるんですけれども、はい。次行っていただいていいでしょうか。はい。
で、方針ですね。どんな計画にするのかと、もう簡単にいくと、この5つに集約されるかなと思っています。まずは、無効市というのは、もう本当に日本の中でもね、PR していこう、認知度を高めようというのが一つ目ですね。And this is a five basic policy in the plan.And the first thing is the promotion of the city itself. Mukko City is not so very so far from the famous city. maybe mostly nobody knows all over Japan about the name of the Mukko City at the first time. So they like to promote the name itself to be really known situation. で、2つ目は、地域のね、まあ、この後ご紹介しますけども、いろんな文化、を、やはり引き継いでいかないといけないと。で、引き継いでいくために、その後継者を育成しようというのが二つ目の話。And the second point is, how to make, younger generation handed on of the tradition or historic things.And so it is kind of the education or up and making the manpower to keep the tradition and the history. で、3つ目が、まあ、先ほどの4つの柱ではないですけれども、いろんな歴史、文化資源を、維持しながら、まあ、保全しながら、きちんと、整備しながら、活用していこうというのが3つ目の柱。Historic site itself. It is very important. But at the same time, utilization. で、4つ目は、やはりその、まあ、3つ目と同じなんですけど、景観、美しいまま、保全して、それが損なわれているところについては、きちんと、修繕をしながら、きれいな形を維持するというところが4つ目ですね。And the fourth is the landscaping.And to keep the changed or broken landscape at the same time. This is also the main part. で、5つ目は、まあ、3つ目、4つ目の、まあまあ、総合的なところになるんですけど、活用の一つの形として、観光振興につなげていこうというのが、5つ目になっています。And from the utilization, it is really important to promote the tourism.で、すみません、次からで、ご紹介をしていきたいなと思っています。はい、で、まあ、写真にありますけども、この6つですね、次行っていただいていいでしょうか。はい、so, and about the historic landscape of Mukko City, and the six type was planned.To identify the first thing? はい。Sorry, this is six. Okay. はい。まず一つ目が、いうことです。ちょっとまあ、一つ一つ説明していきたいなと思っています。で、向こう神社については先ほど市の、名前の由来になったということがありますけれども、一つ特徴的なのは、向こう神社、まあ、向こう市民、向こう市に住んでいる人の、いわゆるその氏神様というか、本当に皆さんがその向こう神社の、意識が結構あったりしますね、市民の皆さん。The first thing is 向こう shrine, 向こう神社 shrine. And you can see this map.Almost all area of the city is under the Mukko City cultural zone. And this cultural zone means the way of thinking of the people. And the very old shrine usually have a kind of the membership of the inhabitants.And the members are very dedicated to the Mukko Jinja Shrine. And it means that they have a feeling to
be safe by the shrine. And this is a kind of the tradition, and the maybe in Moko City, the people having such feelings until now. So this is very basic. All over the city is the inside the historic landscape of Moko Jinja Shrine. 個人的に面白いなといつも思っているのが、よく日本の神社というのは、何々に、なんていうんでしょうね、ご利益があるとか、健康の神様とか、いろいろあるんですけど、向こう神社、誰でも聞いてやというふうなところがあるので、まあ面白いなと、個人的には思っています。Taniguchi-san, Taniguchi-san sometimes talk to the top, Guji-san ってなんて言うんやろな? Guji-san. Priest. Shrine priest, top of the shrine priest, very old family, from time to time. And he says, Muko Jinja Shrine, first. The Muko Jinja Shrine is good for everything in the society. And usually, in, for example, several very famous shrine in Kyoto, it is more like a specific. One shrine is good for health, one shrine good for traffic safety, or one shrine is very good for the entrance examination or something like that. That is more basic. But this shrine is multi-purpose and maybe good for everything. So it is a little bit interesting things. And this is Muko Shrine's specialty. So and a little bit funny. It is enjoyable. で、二つ目ですね。長岡京ですけども、これもその昔大きな都があったと。京都の中でも平安京があったりとか、その平安京の一つ前がこの長岡京の都ですね。日本の人があったというのは非常にすごいことなんですが、なぜかしらあまり市民の皆さんはあんまり大層なことを言わないと。なんかそういうこともあったな、ぐらいの感覚というところがあるので、まあ残念でもあり、まあそれも面白いんですけどね、ちょっと特徴的なのかなと思ってます。The capital site in the underground. And this used to be the capital site and the special palace site in the older days.And this is very important history, especially history of the capital city, but actually this is not so famous. But it is interesting, actually. はい。で、三つ目が、街道ですね。これも、まあ、昔ね、誰々が通ったとか、どういうお店があったとか、まあ、街道沿いなので、宿屋さんとかね、旗子とかがあったというところなんですが、まあ、それも残ってたり、その形が残ってたり、残ってなかったりという中で、まあ、非常に今、写真に載ってるのが非常に綺麗な場所ですね。そういうところじゃないところもありますし、はい。including the 西国 road.And this is the road way and maybe the town along the road. And the photograph here is very good situation of the conservation, but it is not all about this, this zone. Partly very urbanized, partly changed, partly conserved. It's a mixture of the situation.次、四つ目が、まあ、用水、ため池と上流性水田。まあ、田んぼと、その田んぼで使う、まあ、用水ですね。それを、まあ、歴史的物質として生き続けていると。まあ、日本ならではといいますか、それこそインドネシアであったりとか、アジアであれば、まあ、当たり前の光景やと思うんですけど、
わざわざと言いますか、ここが歴史的風神であるのが、まあ、特徴的というか、日本らしいなというところかなと思います。現代の日本らしいなと。And the fourth one is rice paddy and irrigation water system. And here is a rice paddy, and this grid system is a little bit ancient system. Maybe it is a kind of the conserved things. And these are also the irrigation pond and the water resources. And here is also the rice paddies and the irrigation water. And the irrigation waterway is more networked here. And this is also introduced into this historic landscape types. 次に、竹林と竹の交際。まあ、先ほど、まあ、市、向こう市の、まあ、1割ぐらいが、竹の子林、竹の子林といいますか、竹やぶというところなんですけど、まあ、昔からずっと続いている栽培そのものが歴史的風刺ということと、あと写真にありますけども、竹の道というふうに整備をして、うん、まあ、観光、観光の、資源にしているというところもありますので、ちょっとそういうところは5つ目の歴史的風刺に挙げさせてもらっているというところです。This is a bamboo production site.And these are the bamboo 80 meter high hill. And you can see this small path in the bamboo forest. It is quite nice, small landscape. And so in this moment, they are doing the kind of the touristic promotion here. ちょっと一枚進んでいただいていいでしょうか。これがその竹の道というところで、する、まあ、かぐやに植えてる、来10月にやってまして、まあ、今年も10月にするんですけど、こういうのをしていますというところです。This is the photograph of the touristic attract, touristic, how to say, touristic event to promote the touristic activities in the bamboo.Forest to make the lightning in the evening and the night, and the people like to come here to enjoy the small. Every October they have this kind of evidence event. Okay. Hi.で、6つ目ですね。鉄道と住宅地開発ということで、冒頭にご紹介したように、鉄道網が非常に発達しています。で、昔から発達が、早かったです。京都府の中で、京都市内よりも、まず最初に向こう市に駅ができましたので、うん、そういうところも、鉄道会社が開発したという経緯もあるので、うんまあ、これも今、非常に綺麗な状態で開発されてますけれども、まあ、それも歴史的風刺として、挙げております。And also the modern era's railway construction is also historic landscape here. And you can see the big railway. And here is also Shinkansen, bullet train here. And actually the station...The Kyoto City Central Station. And at the same time, here is a garden city type of the housings constructed by the private railway company almost 100 years ago. So this is also a historic landscape.ね、この6つ、ちょっと林になってご紹介したんですけども、個人的に感じていることで言いますと、歴史をちゃんと守ることと、都市化が進むこと、これはタイミングが全然合ってないんですね。Okay. And, why he likes to explain these six historic landscape types so detailed because these are very various historical
landscape, but at the same time, all over. So, you know, and the six types of the historic landscape is overlaid with the urbanization. It's not at the same time. It's changing in the time to time. あの、ちぐはぐというか、あの、長岡京の大臣の都の跡があるのに、どんどんその周辺で、あの、住宅ができていったりとか、あの、西国街道という、どんどん住宅ができていったりとか、で、道ができて、あの、電柱がボンボンできていって通りにくいとか、なかなかその辺のちぐはぐさが、あるなぁと、都市化の方が、優先されたような、経緯があるのかなと思う。And actually, during these 100 years, or more 50 years, urbanization is more priority. Historical landscape site, many housing site increased. Every time, and a new street, a new road, and the new infrastructures, more houses, they had. Really after 1950s, I think. So it is the situation of the Muko City, and it is maybe interesting things about the Muko City. Oh, そういうところもありますし、まあ、だから、この計画をどうするのかというところはあるんですけども、あの、この一つ、6つの歴史的風景の重要なところは、あの、小さい、まあ、面積であるがゆえに、それぞれの時代であったり、それぞれの、まあ、風景であったりというのが重なり合っている、あの、ある時代は、都があって、で、会があってというところがあって、で一方で連綿と続くタケノコの栽培があってというところが、あの、本当に特徴的なんだなと思っています。But actually, it is maybe the kind of the advantage to have such a little bit complicated structure, especially in such a little bit small city. The city is rather small, so a very importanthistory of the capital they have, and the very old historic shrine tradition they have. At the same time, they have a very traffic-oriented construction in the medieval time they have, and also the agriculture, also the modernized era. So it is interesting to find such a layer of the times in one city. Maybe advantage. で、そしたら具体的にどんなことをしてきたのか、どんなことをしていこうとしているのかというのが、次のページ以降になりますね。で、その次ですね。はい。で、ちょっと左上からどうしましょう。時計回りにお話しようかなと思うんですが、まずその広報。So, but how to promote or how to collect interest or how to good situation. These are the collection of the small scale the activities by the city officers.はい、どうぞ。まず左上です。あの、広報、PR、あの、先ほどとはその計画の、まあ、更新にもありましたけども、PR するためにこれ、あの、イオンモール、ね。ああ。はい。イオンモールの中の最初で、ワークショップをしてですね。向こう itself. And this is inside the shopping mall.Very big shopping mall, and they have workshop inside the shopping mall about the Muko City's historic landscape in shopping mall. Very new one. This is. その下が、あの、
これ鉄道の敷地内、駅の近くの敷地内に看板を立てました。もう電車に乗ってる人に嫌でも見てもらおうと。けれども、ちょっとその辺の語呂も合わせながら、こういうキャッチフレーズを作って、PR したところですね。And this is also the kind of the advertisement to the railway, railway people. The people inside the railway can see this promotion by the advertisement. And this is rather a kind of the, how to say, it's a little bit comical, comical naming, this one.神社ですね。周辺整備事業ということで、はい、向こう神社の方にトイレをちゃんと整備しました。まあ、それだけといえばそれだけなんですけど、はい。And this is a supportive, and a conservational work for the shrine, Mukou Shrine, to upgrade the infrastructure inside the shrine site.はい。で、その右が、これ実は体育館のワンフロアです。うん、で、体育館、まあ、これも、それのやり方がどうか、いいのかどうなのかわかりません。体育館、いろんな大会とか試合があって、まあ、お子さんも、お年寄りの方も、いろんな方が見えるんで、その一角に、まあ、これ見ようかしらというか、無理やり目に入れさせようというので、これ土器を展示してます。This is an exhibition about the historic landscape in the gymnasium, citizens gymnasium. You know, the gymnasium is a center and the parents like to come to do the sports. And inside the gymnasium, they made the exhibition place to show what is the history here. And it's changing of the contents.で、その右が、これは道路、まあ、微小化というか、ちょっと石畳風ですね。石畳に見えるんですけど、これは、本当にトリックアートみたいなもので、そういう塗装。というところです。And this photograph looks like a kind of the pavement is improved, but this is not a pavement work. This is just a art painting, you know. So it makes a painting like this, and this made a little bit a good situation for the pedestrian because the cars and automobiles makes making down the speed. Situation is a little bit bad, so it's a kind of the artistic work.でその下がこれ、常夜灯という、まあ、灯籠なんですけど、これ、まあ、先ほどの話で、都市化に伴っていろんなものがなくなったり、壊されたりした中で、この灯籠は道路を広げるために、よそに持って行かれたものです。で、それを、戻そうぜというので、ところですね。And this is the rather historic monumental, it's all the street right. But during the urbanization, this was moved away and disappeared for a long time. So they recover the, this very old and old fashioned light along the street into the situation to move from the to move back to the space. でその下が西国街道を整備しようというところで、まあ歴史的な街並みというのはもちろん重要なんですけども、日々、使ってもらえるのにちゃんと耐えられる綺麗な道路、ストレスなく通っていただける道路というのも考えながら、整備をしているというところです。And about how to improve the road situation, it is not very, very typical types of the historical atmosphere. This is
rather modern situation with the one traditional house. So here, the how to improve the road situation is more to the pedestrian, not the coming back to look, more emphasizing the pedestrian safety or pedestrian condition. So it is so not so outlook is not so old, but it is kind of the upgrading. で、その左がこれがまあ、一応竹を模したインフォメーションというか、道しるべなんですけども作りました。で、理由はいつからか、その、じゃんじゃん、市役所の、私の電話が鳴るようになって、あそこに行きたいの、どうしたらいいのと、むちゃくちゃ増えた時期があって、一回作ってみようというので、作ったものです。そういう電話は激減しました。And this is very small, sign to show the way to some places.This small post 21 location, and because after the promotion started, so many telephone came to him, and they had lost the way to go to some places. so there is very quick request to have a signage. So he put this small.Signs in 21 was decreased. So this is necessary. で、その次が、まあ、先ほどの竹の道と、その左が、もう一緒にしてしまうと、ロゴマークですね。PR するためにロゴマークを作って、いろんなものに活用しているというところです。で、その中央に、ルルブ。ちょっとその、なんて言うんでしょう。視覚的にこうインパクトがあるような形で、作りました。A sign to utilize a, maybe there's the sweet cakes or some other the shopping things or something. And at the same time, and publish the magazine, it is, looks like a very, very,popular types of the touristic magazine in Japan, and so they themselves published new one. 今日こんなことをやってるんですが、ちょっともう一つの街歩きの方の話をさせてもらおうかなと思います。Please, moment, please. Another PowerPoint ね。Okay, this one. You can see? で、これは何かというと、そのまあ、取り組みの一つとして、街歩きを一回してみようというところがありまして、これは、柑樹先生にも大変お世話になって、まあ、今年も、一昨年と昨年ですかね、2回やりました。で、まあ、よくあるハイキングツアーみたいなものではなくて、ちょっと一個一個街を見てみようぜと、なんか、まあ、いつも目にしてるけど、実はそうやったんや、みたいなものを地につけに行こうというのがテーマになっている街歩きです。And maybe one of the most important activity is the tours by the citizens. And theTouristic, and these are the city, the people, citizens from the Muko City, basically, and this is Taniguchi-san, and shows the system of the waterway and the irrigation, to find the such as water gate everywhere, and I myself.Is participated and a little bit organized this one, and this is a little bit a special tour. The thinking twice with the participant. What is this? And what is the meaning of this on the site? So, for example, this is the questioning
how to make the irrigation water change the way, or in the case of the heavy rain, it will work or not, or something. And so these are the flat area, it is a little bit difficult to make there. So how is the system of the, such a gate to provide water in everywhere? But this is not the answer to introduce here. It is thinking to introduce here. So everybody is now questioning by themselves, that they're thinking their own idea or something. So this is a little bit special types of the tour. We have such a tour once a week. で、ちょっと写真を何枚か言っていただく。これはあれですね。まあ、これも変な話ですけど、人のお家を見ながら、このお家、いつぐらいのお家かなというお話をしながら、行っているところやったり、してますね。This photograph shows the participants is now thinking, how old is this house? で、これは、公園なんですけど、公園の名前がちょっと、なんて言うんでしょうね。まあ、公園の名前がなんでこんな名前なんだろうというので、いろんな想像をしながら、事実も絡めながら、まあ、ね、富士見なりとの関係とか、その辺もお話しながら、Really small park nearby the railway station. That they are thinking, what is the name, meaning of this name of the park? And actually, this name is very similar to the very famous Fushimi Inari Shrine in Kyoto, maybe top of the famous touristic sites. And what is the relation, and what is the history, and what is the name here, why here, or something? They are questioning. で、これなんだろうという話をしながら、参加者の方から、昔こうやったりとか、あ、確かにこうやったなとか、そういう話もしながら、なんかみんなで盛り上がったツアーだったなというところですね。Yes, yes. You can see me in the photo with this picture. あ、ありましたね。Yeah. The old maps. And during the such a questioning thinking, some people,remembered something. Oh, 50 years ago, there used to be something. Or 20 years ago, here is something. And so it is like the gathering and the sharing, the remembering information about the place to place by the participants. And so it is quite important to really life spaces. And Muko City is a rather small city, so it is really easy to bring the map. It is not so big map. この写真、ちょうど中学生の子がね、いて、非常に熱心に勉強していたなというのも印象的です。これはこういう水門というか、紐もあるんだと、こういう話をしているところかなと思いますね。He discusses a lot, actually. And this is the irrigation water crossing. And it is a very interesting point to think about the water movement in the heavy rain time. And this is very interesting. And the younger people are very, very curiosity. これも、これも説明しているというよりThis is also the scene of the questioning each other.
it is not the explanation outlook. I myself having an idea and the participants have idea what is for, what is the constructive structure for or something. What is the meaning of this or something? So this kind of the tour is really, really important. これもお家とか見ながらっていうとこ You know, this situation is a little bit destructive and to be repaired actually. It's a little bit problematic situation, but at the same time, we can question, we can have a question how old, what is the material, the how to repair or what is the utilization or something. これもあの先ほどの、水門を見ながらあのちょうどこれが田んぼがたくさんあるど真ん中にあるこう集落みたいなところで、あの道も狭いし、まあ、水路もいろいろたくさん通ってるし、まあなかなかまあまあ個人的には面白かったかなと思うんですけど。And this is the photo in the village area inside the rice paddy, and so they have rather But they have very narrow street. Maybe this is sometimes an obstacle for the traffic, but it is very good things to question. So it means that this is a kind of the empowerment to have a feeling with such a daily but very important things. And you can see this is not so historic landscape from outlook, but this is historic landscape actually.昨年の様子ですね。これは、これも、その水路、用水、用水の拠点となるところで、その当時のことをお話ししている様子かなと思います。This is the second time last year, and this is the starting point, also the irrigation resources, important place. で、その次、これが、昔のという1600年、1700年代の町並みの模型を見ながら、あ、今はこうだね、昔はこうだったんだねというのを、みんなで見ているところですね。この模型ってもともと市民活動で作ったやつですよね。そうです、そうです。This is the kind of the explanation about the medieval times of the land use by the models.And in the historic museum of Muko City, but models about such a medieval time or the old ancient times or modernized time, usually made by the citizens in Muko City. There are so many citizens group to do the historic research work.So this is also a kind of the sharing of the citizens' activities. で、これも街並みを見て、これはね、昔の路地ですね。路地というか小さい、小さいというかその細い道の成り立ちを、ああだこうだと言ってるところだと思いますね。This is the discussion time for the which way is the ancient way and the, which is the shapes of the ancient shapes of the this crossing. It's also the question time and the discussion. で次がこれはまあ都市部ならではと思うんですが、なかなかこういうまあ巨木というか大きな木で太い木というのがなかなか残ってない中で、あ、ここ残ってるよね。で、ここ特徴的なんですけど、この木があることで、道路がちょっと迂回してるというか、変な形になってるんで、やっぱりみんな、その地域の人から、まあ、残してくれという思いがあるんだな、という空想をしているところですね。Cities, maybe 200 more, I think.I myself. And actually, during the modernization,
the number of the big tree decreased. But this tree is survived. And so they are very interested in this tree. And actually, the road along this tree is a little bit changing the road escape of this tree. So they are discussing maybe in the older time, every time the citizens likes to keep this tree and the road must change the shape. So, but this is just a discussion, but they are thinking, what is the meaning of this tree? ここの写真と次の写真、これは、近代建築というか、また人の王子のことであれ、成り立ちというか、この時代は、こういう、どういう人たちがこういうお宅に住んでたんだな、というふうな、まあ、ある意味また妄想にふけているところかなと思います。これが、西向こうですね。西向こうですね。はい。You remember there is the historic site of the railway company made the Garden City oriented housings. This is part of this. So here they are thinking what is the housing styles in the beginnings of the 20th century or who is the resident here. Sometimes a professor or something. And so they are thinking what looked like having a historic landscape 100 years ago or something. これも、これも西向こうですね。で、こんな形なんだろうなという。あ、It's time? 言っていますね。そろそろ時間かな？はい。あ、ちょうど終わったですね。はい。というところです。はい。So this is the introduction of the activities with the community.About the historic landscape in Muko City for these years. So, but so many things and the layer of the history is very interesting. So, I myself collaborated here. So, we hope it is a little bit informative to the other.Please. Thank you very much. Okay, thank you very much, Taniguchi-san, also Kaki-sensei for the wonderful translation. So, yeah, thank you for introducing Muko City to us. We see a very good example about how the city managed, how the city government can identify, organize, and managing the historic landscape potential of the city.I think what is interesting also from the presentation, Taniguchi-san presentation, is also he shows us how the way the city government introduced and having the field work with the citizen participation also to enrich the historic potential. So the government is not only showing and telling the history like this history, that history to the citizen, but also discuss and collecting the specific memory from the participants also. Yeah, thank you so much for the... also, Kanki-sensei, thank you so much for the very good translation. And then, I think before we go to our second presentation by Elisa, I'd like to remind us, all the participants, you can use the chat columns to ask any question to our speakers. We will have a 30-minute Q&A session after both presenter already finished. And then for our next presentation, we will have the English translation written below.On your screen, so please make sure that you already activate the closed caption so you can see the text clearly. So without further ado, Melissa, are you ready? Yes, Vidya. Okay, yeah. Time and screen is yours. Okay.
Ya, selamat sore semuanya, selamat siang. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Vidya, saya akan menyajikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia karena ada beberapa, saya pikir ada beberapa istilah yang sepertinya terdengar mudah di bahasa Inggris, tapi begitu dia sudah diterjemah. Dan presentasi juga saya tampilkan dalam bahasa Inggris, jadi untuk yang dari Jepang ataupun yang tidak berbahasa Indonesia bisa melihat presentasi, dan kadang-kadang nanti saya akan jelaskan sedikit dalam bahasa Inggris juga. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal historic urban landscape yang sebetulnya kalau dibalik susunan presentasinya yang tadi dipresentasikan oleh Taniguchi-san dari Muko City itu adalah sebenarnya contoh bagaimana mereka berupaya konsensus yang terjadi antara kota penghuninya dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini agak dibalik gitu ya. Yang saya ceritakan itu justru lebih kayak semacam konsepnya, lalu kenapa historic urban landscape ini sampai muncul dan kenapa dia relevan. Sementara yang tadi dipresentasikan Taniguchi-san itu adalah contohnya. Oke. Nah, ini saya mulai dengan contoh yang sederhana. Jadi yang orang Jakarta maupun orang Indonesia juga pasti tahu bahwa di tahun 2018, terutama yang bergerak di bidang cagar budaya ataupun kebudayaan, mungkin pernah mendengar bahwa pas bulan Juni mendadak Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan menarik kembali nominasi UNESCO World Heritage untuk Kota Tua. Itu terjadi di bulan Juni. Nah, tapi di luar menarik adalah pada saat saya membaca dokumen nominasi dan juga dokumen keputusan, draft keputusan, jadi draft decision yang memang disajikan sekitar 2 minggu sebelum UNESCO World Heritage Committee rapat di tiap musim panas di bulan Juni. Nah, lalu saya baca kan, oh wah ini aneh juga kenapa dokumennya ditarik. Tapi setelah dibaca dokumennya, ternyata sebetulnya UNESCO dalam hal ini sudah memutuskan bahwa mereka tidak akan menetapkan Kota Tua sebagai Halo, Mbak Elisa. Di masa sebelumnya pemerintah Indonesia pernah mengalami keputusan yang apa? Yang tidak menetapkan, yaitu yang di Subak Bali itu sekitar 12 tahun lalu. Jadi mereka memutuskan ya udah ditarik lagi aja. Karena begitu keputusan not to inscribe diputuskan secara resmi di World Heritage Committee, Kota Tua akan mustahil bisa mencalonkan diri lagi di masa depan. Nah, jadi akhirnya itulah yang membuat Kemendikbud menarik dokumennya, menarik semuanya, dan akhirnya keputusan akhirnya adalah pemerintah Indonesia menarik nominasi Kota Tua. Insiden nominasi Kota Tua tersebut adalah pada saat kita membaca dokumennya. Jadi yang menarik, ternyata penyusun nominasi dokumen nominasi tersebut hanya melihat Kota Tua sebagai satu kota yang dibangun berdasarkan dan dibangun dan direncanakan dengan menggunakan inspirasi dari Simon Stevin. Yang disebutnya Ideal City. Ideal City menurut Simon Stevin. Nah, itu dan hanya melihat satu periode abad 17 sampai abad 18. Dan bisa dibaca seterusnya. Nah, tetapi ini Simon Stevin itu seperti ini. Ya, sistem grid yang sebetulnya kelihatan egalitarian gitu, kesannya semuanya sama, padahal pada kenyataannya di masa kolonial tersebut, di masa POC sampai dan sepanjang masa kolonial kan kita tahu sendiri ada yang namanya budak, ada yang namanya orang yang sama dan egaliter. Jadi kesannya grid ini menyembunyikan kenyataan yang ada. Nah, ini sistem grid yang seperti Simon Stevin ini diterapkan di berbagai macam kota kolonial yang dibangun oleh VOC maupun
pemerintah kolonial Belanda sesudahnya. Jadi nggak cuma ada di Jakarta saja, mungkin di tempat lain seperti Semarang, lalu yang di Sri Lanka dan sebagainya itu ditemukan hal yang sama. Dan pada saat dokumen nominasinya untuk berikutnya lagi juga menunjukkan bahwa nilai yang penting atau disebutnya outstanding universal value dari kota tua itu ya berdasarkan yang abad 17 dan 18 tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa ya lapangan Fatahila kota tua sekarang, kita lihat yang atapnya putih ini adalah gedung kantor pos. Gedung kantor pos itu nggak dibangun di abad 17-18, dia dibangun di awal abad 20, tepatnya tahun 1928 atau 29. Lalu kita jauh sedikit ya ke stasiun Beos, yang orang seneng banget dengan anak-anak arsitektur, mahasiswa arsitektur biasanya wajib menggambar sketsa gitu di dalamnya, menggambar interiornya, dan itu ternyata juga sama. Dia dibangun di akhir abad 19, lalu dibangun ulang satu periode dengan katropos. Nah, itu juga menunjukkan arsitektur yang nggak ada di abad 17-18, yaitu kombinasi dari art deco dengan arsitektur tropis gitu contohnya. Nah, jadi lalu misalnya lagi Jasindo. Jasindo itu yang di sebelah samping dari kantor pos. Itu juga sama, itu dari abad 20. Itu gedung 3 lantai pertama di kota tua katanya. Nah, gedung 3 lantai dan punya lift kalau nggak salah yang pertama di kota tua. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang disampaikan pembuat nominasi, dokumen nominasi dalam hal ini pemerintah kepada UNESCO itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat dan tidak sesuai kenyataan gitu. Nah, jadi selanjutnya lagi dia pada saat itu pembuat dokumen nominasi hanya melihat kota tua itu hanya sesuatu yang dari abad 17 dan 18. Padahal apa coba ada Bank BNI yang tahun 1950-an di sebelah kiri dan sebagainya gitu. Dan misalnya kanal Tiger Grah yang antara Bank BNI dan Museum dan Fatahila itu tadinya kanal tapi sekarang sudah jadi jalan dan itu sudah berubah dari akhir abad 18 dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah maupun pembuat dokumen nominasi ini dalam memahami lapisan sejarah yang tadi dengan sangat baik ditampilkan oleh Taniguchi-san gitu. Ada lapisan alam, ada lapisan masa mereka menjadi ibu kota, lalu ada lapisan yang lebih baru, modern dan sebagainya. Nah, ini juga berikut kalau dibaca lagi seluruh isi kritik ICOMOS ini yang sebagai penilai culture site untuk UNESCO, untuk UNESCO World Heritage Site, itu penuh dengan kritik gitu. Intinya semuanya kalau misalnya ada 10 poin, Indonesia dalam hal ini kota tua itu sama sekali gagal di 10-10-nya. Gitu. Jadi misalnya bicara soal otentisitas. Nah, otentisitas ini ternyata dia sudah bilang ya, sebenarnya mayoritas dari kota tua itu urban fabric-nya dari abad 19 dan abad 20, tapi malah nggak dimasukkan dalam nominasi, dalam dokumen nominasi. Lalu dia mengkritik lagi, misalnya yang terjadi upaya restorasi, rehabilitasi, itu justru sesuatu yang tidak sesuai yang terjadi. Dan misalnya kanal kali besar malah direnovasi dan dengan menggunakan beton yang sebenarnya tidak relevan sama sekali dalam upaya mempertahankan otentisitas. Dan bahkan menurut ICOMOS sendiri, saking pemerintah ngebet banget pengen rekonstruksi dan membuat Stephen City Plan itu sampai ada penggusuran. Jadi dia tulis di sini. Jadi justru penggusuran itu menjadi satu poin yang dikritik oleh ICOMOS. Saking orang itu kayak kok aneh banget nih Pemprov DKI kok upaya banget demi mewujudkan Stephen City Plan yang sebetulnya udah nggak relevan lagi dengan masa kini dan malah kita juga apa itu Stephen City Plan kayaknya nggak ada kaitannya lagi dengan kita sekarang. Nah itu ini juga dokumen
nominasi kota tersebut, kota tua tersebut itu menggambarkan kegagalan kayak Borobudur kan nggak bisa diapain lagi tuh. Udah nggak ada orang yang tinggal di situ kan. Paling orang tinggal dari radius 3 km dari Borobudur atau 5 km dari Borobudur. Setelah itu di luarnya itulah yang bisa berubah, dan itu pun perubahannya terbatas, diatur dengan ketat lewat aturan pemerintah untuk kawasan Borobudur. Nah, tapi kalau kota aslinya kan nggak begitu gitu. Kayak misalnya ini di kota tua, sekarang lagi mulai MRT tahap kedua yang selesai semoga 4 tahun, 5 tahun lagi, yang akan berhenti di kota tua salah satunya. Pasti akan ada perubahan lagi di situ. Lalu, tapi intinya kalau saya boleh mengutip Henry Lovebird, saya selalu, kota itu sebetulnya upaya kolektif karya seni ya. Oeuvre itu sebenarnya saya nggak tahu gimana cara terjemahkannya kepada bahasa Indonesia. Mungkin karya karya yang terus-menerus ultimate gitu loh, belum nggak selesai-selesai gitu. Terus dibangun, dan itu adalah upaya kolektif banyak orang gitu. Jadi gimana caranya ada, kalau kita misalnya ada bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya di perkotaan, ya itu otomatis akan berhubungan dengan begitu banyak upaya perubahan yang terjadi, karena dia lokasinya di kota yang begitu dinamis dan gak statis. Gak kayak di Borobudur. Nah, akibatnya kalau misalnya kita gagal nih memahami kota, memahami cagar budaya di kawasan perkotaan, ini yang kejadian. Jadi misalnya yang Sri Jagannath Temple ini, karena pemerintah kota di Odisha itu tiba-tiba di tahun 2013 atau 12 mau mendaftarkan temple itu apa candi itu jadi apa namanya kuil itu jadi World Heritage. Ya akhirnya sama deh kejadiannya, karena ada pertokoan yang di sekitarnya yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya dianggap menghalangi pandangan. Jadi gusurlah pertokoannya, padahal pertokoannya udah ada dan menghidupi benteng tersebut, mendapatkan izin dari Raja Rama kelima kalau nggak salah untuk tinggal. Tapi sekali lagi, karena tahu-tahu ini juga agak berkelindan dengan upaya Bangkok Metropolitan Government dengan yang lain untuk gentrifikasi kawasan juga gitu. Jadi akhirnya penggusuran lagi gitu. Ini satu sisi. Lalu di sisi yang lain, kalau misalnya kayak kasus Taj Mahal, ini kan semua tahu ya. Tadinya misalnya kosong semua, tapi karena tekanan apa turis, akhirnya turis juga membawa penghidupan bagi warganya juga. Dan di satu sisi juga didorong apa perpindahan migrasi orang dari desa ke kota, yang di desanya dia kehilangan lahan pencaharian dari terpaksa ke kota, dan akhirnya menekan Taj Mahal itu. Jadi selama ini selalu ada konflik antara konservasi cagar budaya, ya, terutama di kawasan kota, dengan isu hak asasi manusia, dengan isu perkembangan, lalu dengan kalau misalnya spekulatif seperti London, Tower of London ini yang di warna merah, dia dimasukkan sebagai World Heritage itu karena vistanya gitu loh. Salah satunya adalah mampu mempertahankan vista. Tapi pada makin kemari makin banyak tower yang bentuknya aneh-aneh, tower juga tapi bukan Tower of London di belakangnya, yang bentuknya nggak keruan gitu. Grated cheese lah, kayak peluru lah dan sebagainya. Yang seperti ini gitu. Nah, ini juga sama Tower of London juga. Nah, jadi selalu ada konflik antara tadi isu hak asasi manusia yang terkait dengan penggusuran paksa, lalu dengan isu konservasi, dan isu dengan pembangunan. Yang akhirnya debatnya itu terus nih. Jadi mau pilih mana? Mau pilih konservasi atau mau pilih pembangunan baru? Kesannya padahal, dan melihat itu semua masalah lagi dua hal yang terpisah gitu. Padahal sebenarnya seharusnya tidak usah demikian gitu. Kita hanya perlu mengambil jalan lain gitu untuk membuatnya dia sebagai konsensus, membangun konsensus dan membangun dialog. Jadi kita nggak usah pilih salah satu dari ini gitu, tapi sebenarnya kita bisa menjalankan ini semua kalau kita bangun konsensus dan dialog. Yang menjadi masalah sampai hari ini, isu cagar budaya konservasi itu selalu dianggap sebagai isunya
para ahli gitu. Ahli yang harus tersertifikasi yang berhak bicara gitu. Atau ahli yang mengambil pendidikan seperti itu. Makanya misalnya dari kemarin yang kami undang adalah sama-sama punya nilai sejarah, tapi itu dipandang dari sisi yang lain gitu. Seperti misalnya Antariksa melihat sejarah dari sisi orang biasa gitu. Begitu juga kaitannya dengan yang di Taiwan maupun yang di Busan, itu yang di Taipei maupun yang di Busan, itu juga sejarah dari bukan kacamata adiluhung gitu ya, yang tinggi-tinggi gitu, yang bersertifikat dan sebagainya, tapi dari kacamata orang biasa, yang sama-sama penting juga gitu. Nah, karenanya itu perlu memang ada akhirnya pendekatan ini mendorong akan pentingnya perubahan paradigma gitu. Jadi begitu kita meletakkannya dia di dalam kota, maka sebenarnya paradigmanya harus berubah. Bukan karena urusan soal undang-undang lah atau apalah, tapi karena memang kondisi di kota itu memang harus kontekstual gitu ya, dengan apa yang terjadi, dan setiap apa yang terjadi di kota itu memang bagian dari memanajemen dialog, konsensus, dan perubahan gitu. Karena selama ini kota adalah produk sosial gitu, produk sosial oleh warganya, dan yang terjadi tiap kali di antara kita bernegosiasi tentang membuat ruang kota itu adalah membangun dialog itu gitu. Nah, jadi yang perlu ada perubahan paradigma, misalnya dari dead monuments dan archaeological site, kita nggak bisa perlakukan itu lagi sama kalau misalnya di kota gitu ya, ke ya bahwa kota itu adalah kota yang hidup dan terus berlapis-lapis berubah, tambahan lapis baru, dan juga di satu sisi lagi dia adalah landscape budaya produksi dari warganya, baik yang dulu, sekarang maupun nanti yang akan masa depan. Dari pemikiran soal restorasi belaka, restorasi bangunan tanpa kita tahu apa maknanya, ke ya mengintegrasikannya dengan perubahan kota gitu, dan termasuk manajemen proses perubahannya itu seperti apa. Ini mungkin kita akan menghadapi masalah ini atau dalam waktu dekat nih. Misalnya MRT tahap kedua akan melewati kawasan Monas. Monas sudah ditentukan sebagai kawasan cagar budaya. Nah, lalu apa nih? Pasti akan ada dialog, bakal terjadi pertentangan tentang apa yang harus dijaga, tentang lewat mana sebenarnya, sedalam apa. Kalau misalnya sampai harus babat pohon tuh gimana? Nah, itu yang akan menjadi bagian dari pembangun konsensus ini. Nah, lalu yang tadinya cuma melihat satu mata kacamata saja, misalnya, jadi dari yang satu disiplin aja, misalnya cuma arkeologi dan sejarah aja dilihat, itu menjadi proses yang lebih integratif, partisipatoris. Karena tetap saja tadi yang menarik dari Muko City, lihat aja, salah satu bagian sejarahnya melihat ini kanal air bekerja. Itu kan nggak ada hubungannya mungkin sama arkeologis, tapi lebih berhubungannya mungkin lebih berhubungan dengan manajemen air, termasuk bagaimana pengairan manajemen irigasi dan sebagainya gitu. Dan itu menjaganya menjadi relevan ketika dia ilmu sejarah dan apa menyatu dengan ilmu-ilmu yang lain. Lalu dari cuma mempreservasi ataupun menjaga bangunan saja, itu ke arah value-nya, nilainya tuh apa sih sebetulnya yang dari kita upaya tersebut gitu. Apa sih yang hendak dicapai dari si menjaga bangunan tersebut? Kalau misalnya tidak ada nilainya, kenapa kita harus mempreservasi gitu, hanya sekadar untuk kosmetik aja atau gimana gitu. Tapi sebenarnya apa sih nilai itu gitu? Apakah sama nilai-nilai kita yang anut dengan nilai yang ada di undang-undang apapun ada di konvensi dan sebagainya? Ini juga seharusnya kita pertanyakan juga gitu. Jadi misalnya di ini dari undang-undang cagar budaya, satunya lagi dari UNESCO Convention 1972 yang menjadi dasar World Heritage. Intinya pelestarian cagar budaya itu dia harus memiliki nilai yang signifikan
Tapi ya sebenarnya kalau kita baca lagi apa sih nilai signifikan menurut ini nilai signifikannya yang ada menurut negara. Jadi harus memenuhi apa sejarah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, agama lah, bahkan kalau bisa memiliki apa ada hubungannya dengan apa sih kemerdekaan atau apa itu saya lupa gitu yang nasionalisme gitulah model-model begitu dan ada soal batasan tahunnya juga dan sebagainya. Sementara kalau yang satunya lagi dia lebih lebih apa ya lebih bebas tapi cukup jelas gitu. Jadi harus sangat eksepsional sampai saking luar biasanya dia melewati batasan geografis suatu negara gitu dan penting untuk generasi berikutnya. Ya ini menjelaskan kenapa misalnya karya-karya Le Corbusier dari modern architecture yang belum satu abad gitu bisa menjadi World Heritage, lalu Opera House juga menjadi World Heritage juga dimasukkan sebagai World Heritage. Nah, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya nilai itu kalau kita kontekskan pada tempat yaitu selalu berkelindahan dengan hubungan sosial dan budaya gitu. Gak bisa dipisahkan dari tempat. Jadi sesederhana ini deh. Ini saya pasti kalau saya kasih lihat gambar yang bawah itu orang lagi telepon di atas jembatan gak ada yang tahu tuh jembatan di mana. Ini jembatan di Pekojan, Kota Tua, namanya Jembatan Kambing. Nah, padahal jembatan itu begitu penting untuk orang Pekojan. Di dekat Pekojan, di Pekojan itu dekat jembatan itu ada masjid namanya Langgar Tinggi. Ini sebenarnya bukan cuma berfungsi sebagai masjid saja, tapi dia juga berfungsi sebagai tempat persinggahan orang yang naik perahu. Jadi masjidnya itu nempel di bibir sungai yang kalau misalnya kita cek ke RDTR itu sebenarnya itu masjid melanggar gitu karena gambar RDTR-nya warnanya putih itu harusnya digusur gitulah ini istilahnya kalau misalnya lihat itu harusnya digusur juga gitu tapi pada saat dia berdiri itu awal abad 19 Sorry, cannot hear you. Ini jembatan ini tadinya jembatan kayu lebih tinggi orang melewati jembatan itu sambil bawa kambing yang dari seberangnya mau dibawa ke pasar kambing di seberangnya gitu melewati jembatan ini makanya namanya jembatan kambing. Nah tapi akhirnya hilang semua satu persatu konteksnya akhirnya nilainya itu jadi hilang gitu karena tidak ada proses melakukannya kembali, pembentukannya kembali, pembelajarannya kembali, orang jadi lupa gitu. Saking lupanya kalau saya search jembatan kambing, orang udah mulai ngaco ngomongnya. Ada yang bilang kenapa namanya jembatan kambing? Karena sekitarnya orang jualan kambing gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi udah mulai lupa dengan konteks bahwa kenapa dia disebut sebagai jembatan kambing. Dan memang pada akhirnya value-nya tuh berubah juga yang tadi saya bilang tadi orang mulai lupa akhirnya dia asal ngomong tapi benar juga karena sekitarnya masih banyak yang jualan kambing masih banyak warung-warung sate kambing sop kambing dan sebagainya. Nah ini juga contoh bagaimana sebuah nilai itu berubah karena zaman berubah juga karena kita udah nggak lewat pakai sampan lagi dan sebagainya. Nah ini contoh lain lagi, tapi ini kaitannya dengan OUV, mungkin tahu ini site-nya namanya Bamiyan di Afghanistan yang di tadinya ada patung Buddha besar di dalam gua itu, lalu di pada saat Taliban masuk, patungnya diledakkan pakai bom, hilang semua patungnya, hancur. Lalu apakah dia masih tetap menjadi World Heritage atau enggak karena patungnya udah enggak ada, ternyata dia hanyalah satu bagian gitu loh, karena tetap yang paling penting itu dan justru kejadian Taliban menghancurkan tersebut itu menguatkan dia sebagai World Heritage tersebut, karena pada saat site ini dimasukkan sebagai World Heritage itu mendorong salah satu nilainya adalah bagaimana Bamiyan sebagai site itu sebagai site jalur sutra itu tempat orang bertukar dialog, ketemu sama lain. Nah, apa yang terjadi itu justru menjadi pengingat gitu. Nah, ini sebenarnya yang dinominasikan adalah seluruhnya landscape-nya, nggak cuma soal si patung Buddha itu patung Buddha di dalam
di dalam gua besar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya seiring ini padahal lokasinya bukan di kota ya, tapi dia bisa dikontekstualisasikan kembali dengan jika ada sesuatu yang terjadi, tapi nilainya itu tetap ada, mengingat bahwa itu tempat dulu, tempat kita melakukan dialog, pertukaran dialog, bertemu sepanjang jalan sutra. Di situ banyak dulu ada kedai-kedai kecil, orang yang dari jalur sutra yang sebelah mana dan mana-mana, dan ketemu di tempat situ gitu. Dan ini masih terjadi. Jadi nilai pertukaran itu yang dijaga gitu. Gak peduli soal budanya masih ada atau enggak, itu gak gitu relevan di sini. Nah, oke. Jadi historic urban landscape itu sebenarnya suatu pendekatan untuk memahami selain soal kota yang dinamis tadi, itu memahami realita dari suatu praktek, yaitu praktek kehidupan sehari-hari, praktek sosial budaya, juga realita soal lingkungan hidup lokal orang juga dan juga tempat tersebut sendiri. Kalau misalnya gempa bumi gimana? Kan itu juga realita lingkungan hidup ya. Tapi kalau kita nggak kebayang nih kalau misalnya pakai perspektifnya dead monument, jangan-jangan semua yang kena gempa bumi langsung dianggap bukan. Nggak dan nanti apa yang dibangunnya lagi di atas juga menjadi lapisan sejarah bagi yang berikut-berikutnya. Nah, misalnya kayak kota tua ya, kita kayaknya ngeliat kota tua kosong kayak gini, pasti seneng ya, fotonya bagus, kelihatannya bangunannya aja. Tapi ini cuma bisa kejadian kalau lagi COVID. Ini foto dari Tempo, pas masa COVID, dia di foto di Sudirman, di kota tua, dan sebagainya. Jadilah seperti ini. Padahal secara realita tuh kota tua ini ribet gitu, ribet, banyak orang yang naik sepeda, lalu ada orang yang jualan pecel di sebelah kiri, lalu ada arsitek yang tiba-tiba memutuskan bikin entrance pakai kaca di sebelah barat dan sebagainya, lalu ada orang kalau malam-malam ada yang gelaran tikar dan sebagainya. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa ada begitu banyak kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Dengan berbagai macam jenis orang yang berbeda, lalu jika kita menggalinya lagi, sebenarnya ada banyak layer-layer yang seharusnya dipertimbangkan gitu. Jadi misalnya seperti apa sih struktur kotanya, lalu apakah ada infrastruktur di situ gitu, lalu apakah ada nilai sosial tertentu, tradisi tertentu yang terjadi, kegiatan kebudayaan apa sih yang terjadi di situ, apakah ada proses ekonomi yang terjadi, dan itu semua yang membentuk ruang kota ini gitu. Ini sebenarnya saya ambil dari buklet yang saya terjemahkan, nanti saya kasih linknya untuk kalau misalnya ingin mempelajari lebih lanjut tentang historic urban landscape, versi buklet itu ada, versi buku yang setengah tebal juga ada, versi buku yang lebih tebal juga ada gitu. Tapi kurang lebih bagaimana cara memahaminya itu bisa dilihat dari diagram ini nanti kalau sudah mendapatkan presentasi PowerPoint-nya nanti. Nah, jadi sama gitu, kita nggak bisa melupakan Jakarta sebagai satu kota Jakarta. Jangan cuma lihat dari peta ala Simon Stevin itu cuma salah satu bagian sejarah kecil abad 16-17 di satu sisi yang cuma luasnya 80 hektar gitu dari 65 ribu hektar seluruh Jakarta gitu. Dan bahkan bagian dari yang 80 hektar itu atau berapa ya hektar itu, masih ada kampung yang selalu menempel dari abad 16-17, bahkan sebelumnya udah ada sampai sekarang dan masih ada di sisinya. Kalau misalnya kita mau mengakui cagar budaya yang adiluhung itu, kita juga harus mengakui keberadaan kampung yang selalu memang selalu ada gitu. Mereka berdua sama-sama selalu beriringan. Nah, ini tadi saya langsung record dan saya masukkan ya. Ini saya cuma mau bilang, ini adalah cara membuat layer yang mengidentifikasi layer yang sangat baik gitu loh. Ada yang Jinja yang abad 8 atau abad 7 ya, yang sangat tua, 13 abad lebih umurnya. Lalu ada yang ada struktur jalan, morfologinya ada, lalu ada pertanian, lalu ada alam,
lalu ada pembangunan yang lebih modern yang hanya terjadi satu abad sebelumnya, dan itu dipetakan dengan sangat baik gitu, dan ketahuan di mana dia di mana apa apa namanya penumpukannya dan pertemuannya ada di mana gitu. Nah ini saya yang pernah melakukan ini memang ada gitu banyak sebetulnya. Salah satunya misalnya Pak Tio Santoso yang melihat 5 layer kota Jakarta. Tapi sayangnya dia melihat 5 layer kota Jakarta itu hanya yang sumbu utara selatan kalau nggak salah. Nah, jadi sekali lagi historic urban landscape itu adalah manajemen perubahan, dia itu untuk melihat dinamika kota yang muncul ada yang muncul dan terjadi, dan dia itu landscape approach, jadi dia nggak bisa cuma ngelihat satu bentuk aja, tapi sebenarnya dia harus memperhatikan sekelilingnya juga dan masing-masing punya signifikansi dan value gitu, dan signifikansi dan nilai, dan itu sebaiknya layer itu diidentifikasikan dan tidak bisa meniadakan gitu. Dia bagian gitu, kita nggak bisa bilang layer yang satu bisa lebih penting atau layer satu bisa menghilangkan layer yang kedua, itu nggak bisa seperti itu. Itu ada gitu. Nah dan karena persepsi banyak, maka nggak bisa cuma lihat dari satu sudut pandang atau satu alat aja, tapi dia mesti lebih luas dan partisipatif dan sebagainya. Dan juga mengembangkan bahwa apa yang ada nilai di cagar budaya, undang-undang cagar budaya dan apa bisa jadi nggak masuk gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal kampung, gak bisa dengan datang dengan bilang menurut undang-undang cagar budaya pasal ABCDE ini harus begini. Iya nggak masuk, jangankan ke orang kampung, ke saya juga ya nggak masuk juga gitu. Lalu dan sebisa mungkin menghormati morfologi dan tipologi, dan apakah pada saat kita menentukan satu cagar budaya ataupun konsekuensi atas cagar budaya itu menghasilkan dampak sesuatu gitu, tapi kan selama ini kan tidak pernah dilakukan gitu, dan kita harus menyadari apakah ada dampaknya gitu. Ini yang visual and visual impact studies sebenarnya dilakukan oleh orang akuarium dengan sangat menarik. Salah satu masukan dari tim sidang pemugaran adalah mereka meminta supaya jarak menara Syah Bandar yang miring itu jangan sampai ketutupan bangunan kampung susunnya. Jadi akhirnya tim kerja minta tolong Pak Roji, nelayan yang juga tim kerja juga, untuk naik kapal sampai ujung dermaga Sunda Kelapa lalu balik lagi. Dan mereka foto, ambil serial foto untuk membuktikan bahwa kampung susun yang mereka bangun itu sebenarnya tidak menghalangi menara itu, dan bahkan tanpa perlu digeser oleh arsiteknya sebenarnya skema yang lama tuh tidak akan menghalangi gitu. Cuma akhirnya demi jalan tengah supaya gak ribut-ribut lah, ya udahlah digeser sedikit lah supaya supaya inilah, walaupun sebenarnya sudah dibuktikan oleh warga bahwa itu tidak menghalangi Museum Syah Bandar. Menara Syah Bandar. Nah, jadi kalau secara pendekatan sebenarnya dari hari pertama, kedua, ketiga, dan tadi yang Mukositi, itu sudah dijelaskan gitu. Jadi sebenarnya saya nggak usah bilang lagi satu apa, dua apa, tiga apa. Jadi misalnya bahwa dia harus partisipatif, menginklusifkan komunitas, orang yang tinggal di situ. Tetap perlu ada leadership-nya. Lalu dia harus punya alat untuk memastikan adanya pengumpulan pengetahuan. Nah itu kan sudah dijelaskan sama antariksa kemarin panjang lebar gitu. Lalu misalnya untuk alat identifikasi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Janet Pillay kemarin juga. Nah ini sebenarnya semacam tools dan nanti bisa di download sih. Nah kalau misalnya bicara soal langkah-langkahnya, yang sebenarnya ini juga sudah dijelaskan oleh semua presentasi yang sebelum-sebelumnya, mulai dari Ami yang di Busan, Ami Dong di Busan, lalu yang New Taipei, lalu Antariksa juga menjelaskan, lalu Janet juga menjelaskan, tadi Mukositi juga menjelaskan. Semua selalu memulai dengan pendataan, pemetaan budaya, alam, asetnya apa, orangnya bisa apa, dan sebagainya. Lalu semuanya selalu masuk lagi bagaimana caranya mencari konsensus untuk
untuk menilai apa sih yang hendak dijaga gitu, nilai apa yang hendak dijaga dan atribusi seperti apa yang dianggap menjaga nilai itu. Jadi kalau kita nggak tahu apa nilainya, ya kita nggak tahu apa yang harus dilindungi. Udah sesederhana itu sih. Kalau kita nggak tahu misalnya situs fondasi bangunan LIPI yang ditemukan itu pentingnya apa, nilainya apa, ya kita jadi nggak tahu apa yang hendak harus dilakukan terhadap situs itu. Ini bukan soal ayam sama telur ya, kita harus tahu dulu apa yang mau dijaga, apa nilainya, dan apakah nilainya itu penting untuk dijaga, barusan ketahuan langkahnya apa. Lalu kita juga harus menganalisa apa perubahannya, apakah ada kerentanan tertentu gitu. Kerentanan ini banyak. Sekarang kerentanannya tambah lagi COVID gitu ya, tambah lagi krisis iklim gitu, curah hujan udah nggak bisa diprediksi seperti dulu lagi bisa besar. Nah ini dampaknya apa ke sehari-hari kita? Lalu juga perubahan sosial ekonomi dan sebagainya. Dan lalu ini diintegrasikan gitu. Ini sebenarnya kesannya kok kayak bikin rencana tata ruang ya, sebenarnya enggak. Ini ada istilah menarik dari teman kami, Mas Gugun Muhammad ya, dia menjelaskan bahwa setiap kampung itu harusnya punya panduan rancang kampung. Nah sebenarnya yang membuat panduan rancang kampung ya kurang lebih seperti ini gitu. Dan sebenarnya langkah ini bisa diterapkan dalam konteks mikro yang kayak ukuran kampung, kayak kampung akuarium sampai yang konteks kota gitu. Dan pada akhirnya ya kita kalau misalnya terkait soal konservasi dan mengharmonisasikannya dengan pembangunan, ya akhirnya kita harus membuat prioritas aksi apa yang menjadi prioritas. Gitu. Tapi tetap aja yang paling atas duluannya kan harus tahu nilai apa yang hendak dijaga. Gitu. Jangan aksinya dulu, nilainya nanti. Gitu. Tetap harus cari dulu nilainya apa. Dan ini kan kenapa baik Antariksa dan Janet semoga sudah menunjukkan cara mencari nilai itu seperti apa. Dan yang terakhir itu kemitraan dengan orang sekitarnya, dengan pemerintah, dengan sesama komunitas, dan sebagainya juga penting gitu. Nah, kayaknya itu slide terakhir. Ya, ya cukup video, semoga masih ada waktu buat tanya jawab ya. We still have, don't worry. Okay, thank you so much, Mbak Elisa, for your enlightening presentation. Yeah, your presentation actually giving us context case by case and your explanation about what happened to our city in Jakarta, especially how we used to see heritage by saying we, I mean governments and also maybe citizens, and also what do we need to do in the future by not separating the issue of conservation, human rights, and also the city development by all three different issues, but we need to change the mindset and start to integrate those issues together. Yeah, I think your presentation is very thorough and also contains very direct and strong message. Now we already have so many questions in the chat room. Maybe the first question I already promised Andi Rahmat I will read his question first. His question is for Taniguchi-san. Is there any community action to promote or preserve the cultural heritage in Mofo City? And then I would like to also link this question to Mbak Elisa's presentation about forgetting the context. I think when you talk about value and forgetting the context, what do you think the citizen or the people from kampung nearby can do in terms of protecting the value of the place to not disappear? I think it is very related to the question, so both of you can answer one by another. 今後、谷口さんに質問なんですけど、谷口さんたちのやってる事業に対して、そのコミュニティの方からのリクエストとか、コミュニティ側からのその、なんて参加の積極的な参加とか、意見とか、そういうのはどういうものがありますかということなんですけど、今は、まあ、日本特有の、まあ、ね、時代もそうですし、そうなのかもわかりませんけど、まあ、市の方でいろいろ頑張ってよというのが、まず一番先に来ます、ね。で、ちょっと続けて言うと、まあ、市の方で頑張ってよと言うんですけど、まあ、市の方で頑張ると、町づくりは市の仕事になるので、うん、そうじゃないよねっていうところで、まあ、なんて言うんでしょうね。巻き込み
をしようと、市としてはしてるというか、うん、であればこそ、街は良くなるんやと思うんですけど、それをするためには何かって言ったら、やっぱり、市の職員とか我々もそうなんですけど、熱量がなかったらしんどいなと。そこ、まあその一点に尽きるかなと思います。熱量が高ければ高いほど、みんな仲良く楽しくいろいろ協力してくれるというのは非常に感じますね。オーダーとしてはまずそこが来ます。コミュニティからは。なるほど。はい。Actually, the first thing from the community and the citizens is they like to rely on the city government more. Maybe it is a Japanese situation because we have a very elderly community and the decrease of the population, and so it is a bit another situation normal everywhere. But Taniguchi-san and his colleagues is not a good thinking. Maybe that is not good to do the machizukuri community development by the city government. Community development is not the city government. City government's policy dominant things. City community development is made by the community itself. So he likes to discuss with the community to collaborate community more and to make empowerment of the community. It is really important for him. And actually, the good things for the such enrollment of the community more is the energy and the power of the city government members. If Taniguchi-san is so fine and active and happy and the very active atmosphere, many community members will come. So it is really important actually. And I like to add one thing from in the chat. Maruko-san made a question to us, and I already answered a little bit. But finally, what is the objectives of the community development or historic site promotion? Maruko-san questioned us, and Taniguchi-san says, objective is all the citizens will be happy. Not the conservation. This is the objective, and he says that. So it means that he himself or only the government doing something is not good. Maybe city government can support, or maybe educate a little bit about the human power, who can make the future. And the city government directly making the future is not good. So that is a policy by their activities. And I think it is really good answer. And he himself should be more energy and empowered person and to have more friends with the community. That is the way by them. Thank you, Kondisensei. And then Mbak Elisa. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh yang ini ya. Bukan kampung akuarium, tapi kampung di dekat kampung akuarium namanya Kampung Tongkol Lodan Kerapu. Jadi di tahun 2014, wacana kota tua menjadi World Heritage itu muncul gitu. Itu bersamaan dengan pembentukan Jakarta Old Town Revitalization Corporation atau namanya JOTRC. Nah, pada saat itu tentu saja yang Kampung Tongkol dan Kerapu berlokasi di depan, di luar tembok kota. Dan di tahun-tahun sebelumnya mereka kerap kali mendapatkan surat peringatan maupun desas-desus bahwa mereka akan digusur. Nah, ini sebetulnya ada sedikit kebetulan juga.
Jadi kebetulan saya bekerja saat itu bekerja di UNESCO Jakarta, dan saat itu UNESCO Jakarta punya program di Kota Tua. Salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas untuk pemerintah maupun arsitek dan pelaku konservasi. Yang dimana site yang dipilih saat itu adalah tembok kota, yang dimana Kampung Tongkol, Lodan, Kerapu itu berada. Kami mendatangkan ahli dari Australia, dan ternyata pada saat survei ke sana, dan ahli dari Australia ini kebetulan memang menerapkan historic urban landscape. Historic urban landscape di Australia itu pendekatan yang mereka pakai sampai sekarang di berbagai kotanya. Nah, mereka melihat bahwa kampung itu justru sinergi yang bagus untuk tembok kota, walaupun dengan banyak catatan ya, bahwa sebenarnya mereka bisa jadi bagian menjaga tembok itu, dan bisa ada, memang ada hubungan, dan itu bagian dari sejarah juga kenapa mereka tinggal di situ. Nah, tapi tentu saja rencana yang dibuat Pemprov DKI ataupun siapapun di yang mengambil kebijakan terkait Kota Tua itu tidak pernah memasukkan kampung-kampung tersebut sebagai bagian dari sejarah. Jadi yang dilakukan oleh UNESCO pada saat itu adalah terus menjadikan kampung tersebut sebagai agenda workshop. Jadi akhirnya mau nggak mau pemerintah itu tersentuh akan keberadaan kampung tersebut. Di saat yang bersamaan, kampungnya tersebut juga menyadari potensi cagar budayanya itu gitu. Oh, ternyata ini bisa ada potensi seperti itu ya, sering didatangin orang asing, tempat workshop dan sebagainya. Setahun tiga kali pula dari tahun 2014, 2015, 2016 gitu. Nah, dari situ juga lahir program-program pariwisata gitu. Yang mau tidak mau akhirnya jadi agenda kota juga. Jadi Kampung Tongkol dia akhirnya bisa berpameran di Kota Tua mengenai upaya upaya apa peningkatan kawasan di sana, yaitu mereka membangun rumah contoh, memotong rumah dan sebagainya sebagai bagian dari upaya apa namanya memperbaiki kampung. Jadi kebetulan-kebetulan, bukan kebetulan juga ya, jadi akhirnya kampung tersebut jadi bagian dari Kota Tua walaupun belum diakui secara resmi oleh pemerintah kotanya gitu. Jadi sebenarnya caranya bisa macam-macam. Tadi kan di Jepang lebih upaya pemerintah ya, tapi di sini upaya komunitasnya itu akhirnya dengan jalan yang berliku-liku tuh bisa masuk juga ke agenda kota, walaupun akhirnya, walaupun dia tetap masih secara de facto ya, ancaman pengusurannya masih terus ada di masa tersebut, walaupun sekarang sudah berubah. Jadi memang upaya komunitas itu menurut saya lebih kuat dan lebih relevan sih dibandingkan dengan upaya pemerintah gitu. Dan lebih genuine gitu, lebih asli gitu. Karena itu keluar dari mereka sendiri gitu. Mungkin itu bisa, semoga bisa jadi gambarannya. Ya, terima kasih Mbak Elisa. So I will read another pair of questions, one for Mbak Elisa and one for Mr. Taniguchi. For Mbak Elisa from Pak Marco, so why the city of Jakarta could have produced such a mass reductionist document for UNESCO? Did they not have enough expert or some ideological narrow-mindedness or simply stupidity? Wow, quite strong question. And then I will read the second question for Mr. Taniguchi is from Mbak Ruli, one of our mentor. To Taniguchi-san, in the beginning, how to encourage citizens of Moko City with community action for heritage promotion in their neighbor? How long the process takes time? And what kind of method approaching the citizen? Is it with focus group discussion, FGD, or only several meetings? Another question, will another actor involved to develop the idea with Moko-san citizen beside the academician? Lisa? Ya, sebetulnya cerita soal World Heritage itu yang nominasi Kota Tua sebagai World Heritage itu sebenarnya contoh masuk untuk melihat kegagalan orang menggambarkan sejarah maupun konservasi, kegiatan konservasi di dalam kota gitu. Tapi kalau pertanyaannya Marco sebenarnya nggak gitu, kurang gitu relevan dengan sesi ini, itu nanti buat jadi gosip di belakang aja gitu. Tapi intinya yang menarik dari kenapa mereka akhirnya bisa muncul dokumen tersebut yang reduksionis dan yang gagal dan sebagainya, itu karena mereka hanya menyertakan sedikit pandangan saja. Orang yang
yang memiliki pandangan lain, ini menurut assessment saya ya, pada saat terlibat dari program itu, menurut pandangan saya, orang-orang yang tidak sesuai dengan pandangan yang sempit, pandangan yang hanya satu dua orang yang kuat itu, akhirnya dia tidak disertakan lagi gitu. Ya tentu saja orang-orang kampung yang kayak tadi Kampung Bekojan dengan jembatan kambingnya dan langgar tinggi, lalu atau misalnya Tongkol dan Kerapu itu nggak bakal bisa masuk gitu. Makanya karena pandangannya hanya mendengarkan sedikit orang, akibatnya ya hasilnya ya abad 16 dan 17 aja, abad 17 dan 16 dan 17 aja, nggak yang lain-lain yang... halus partisipatif, ya otomatis dokumennya jadinya ya satu dua orang, pemikiran satu dua orang gitu, itu karena prosesnya yang salah, bukan karena kurang ahli prosesnya yang salah. Thank you, Melissa. Okay, from Taniguchi-san, I send the chat to Taniguchi-san personally and get already the answer, so I will translate in English. Actually, Naturi-san, they are doing the workshop with the citizens so many times, actually, during this process. And only one time, the Taniguchi-san and the colleagues asked the facilitator outside to manage the workshop. But after that, every workshop is made, managed by themselves. And at the same time, the two more academic persons supporting them, especially about the how to say, kankomachizukuri, so touristic, community-oriented tourism. And from the university of the two university. So they have such members who support this program. And I like to add a little bit more, only one thing to the really good understanding. Taniguchi-san says he likes to start his work as the city government, not decided things, not confirmed things. Because to start with the confirmed answer or to start with the decided things is very closed things, and it's not open to the public, and it is not so interesting actually. So he tried to start with uncertain, undecided, and very flexible situation to start something. And that is usually a little bit difficult inside the governmental system. But his mayor, okay, says okay to him, you can start. And he start with uncertain situation he likes to find the way to the future, not by him only, by the community and the participants. That is the way during this project. And up to now, it is maybe successful, I think. It is a quite interesting thing inside the Muko City government. Thank you. Yeah, thank you so much, Kanki Sensei. The next question is actually from Kampung Aquarium participants. So I would like to address this question to both of you. The question is how to engage the new generation to make them also protect the cultural heritage in, she's asking in Muko City, but I think I will also address this to Melissa, so in Jakarta also, how to get the attention of the new generation to also have the spirit to protect the culture. Taniguchi-san, はい。次の質問が来て、若い世代。次の世代をどうやって巻き込むかっていうのはどう苦労されてますか？まあ、若い世代もいくつかあると思うんですけど、今重点的に目をつけているのが小学生、中学生、高校生までですね。で、先ほどの街歩きもそうなんですけど、そのパンフレットとかチラシとか学校を重点的に
こう加わったりとかして、まあ、検定とかもやってるんですけど、うん、ターゲットはそこに置いてますね。うん、これから街を考える世代を作るというところに重点を置いています。今は、はい。It is quite an important thing for them. And、in this moment, and、Taniguchi-san and his colleagues are focusing on the elementary school and the junior high school and the high school students. And、maybe you can see a little bit from the photograph of the questioning tour, but、maybe such a generation is a future generation for the city and the environment and the community. So they like to collaborate, and so they provide information like flyers or invitation and many things to the elementary school and the junior high school, the high school. And so then maybe some people can find the ideas interesting, and so came to participate the tour or something. So they are now doing such effort. I see. Okay. Thank you, Kongki Sensei. I think I will translate it a little bit. Jadi sekarang di Mukong City, mereka sendiri sedang fokus untuk mulai mendekati kelompok anak-anak SD, SMP, SMA. Seperti itu. Jadi mulai membuat program-program yang fokusnya ke generasi baru, terus juga menyebarkan informasi misalnya pakai flyer atau pakai video atau iklan dan seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Indri. Lalu mungkin Mbak Elisa berikutnya bisa menambahkan. Ya, jadi sebetulnya mungkin bisa mengambil contoh dari presentasi Antariksa yang kemarin ya. Pertama untuk mengajak generasi muda untuk tahu soal sejarah, kita nggak bisa langsung datang, ayo kamu harus tertarik soal sejarah, itu nggak bisa. Tapi membuatnya menjadi proses yang menarik. Proses yang menarik bisa saja kalau di Rujak kan seneng tuh kerap ngadain festival lah, ngundang seniman untuk berproses sama-sama, yang sebetulnya adalah sedang menggali sejarah. Tapi itu satu. Lalu yang kedua, berkaca dari yang pernah saya dilakukan di KAKC, Komunitas Anak Kali Ciliwung yang Tongkol dan Kerapu, itu adalah mengundang meminta mereka membuat suatu rangkaian tour, jadi bercerita soal kampungnya gitu. Nah, pada saat itu menariknya, itu memang pada saat itu menjadi program acara UNESCO di Jakarta. Nah, tapi yang menariknya adalah community leader di sananya meminta yang anak muda jadi guide-nya. Jadi mau nggak mau anak mudanya itu harus ini ya, tanya-tanya sama orang-orang tua di kampung itu, dan dia menceritakannya kembali. Jadi itu bisa dua hal sih, satu dari diri sendiri, ataupun dua ada yang men-trigger gitu. Men-triggernya bisa dari orang sekitar maupun orang luar gitu. Moga-moga bisa sudah menjawab ya. Okay, thank you so much, Mbak Elisa, for the answer. We already passed our time, actually, but we still have 3 questions left. So I think I would like to ask the permission to extend our discussion until 3:15. Is it possible? What do you think, Kanki-sensei, Taniguchi-san, Mbak Elisa? Taniguchi-san, あと3つ質問があるんで、ちょっと、してもいいですか？はいはい。Okay, okay. Thank you so much. Then I will read the next question is from Niken, one of our participants. There is 2 questions. The first question is how to actually sort out the historical attribute of the landscape and decide which part should remain the same, which part should be utilized or rehabilitate. How to do it, how to do the sorting. And then the second question, regarding the concept of value that change over time, how should we respond to this in terms of representing it to the urban historical landscape? I think she's curious about how to preserve the community, the flow of people, and how to, because there will be greater shift on value in context. For example, do the community or us have the obligation to preserving the original value,
or just keep the authenticity and focus on the utilization. Yeah. So it is, I feel, quite a deep question. The second question about whether where do we know that what type of things that we should preserve? Do we as a community has the obligation to really preserving all the original value, or just keeping the authenticity and then going on with what we need in the space with the utilization of the space? I'm sorry for my What do you think? Maybe Elisa first. Okay, so it's very long question. Yeah. I just want to show one picture from Kojan. So for the first question, how to learn from which part should be remain the same. But before we answer that, we have to know. Kok aku jadi bahasa Inggris ya? Aku pakai bahasa Inggris Indonesia adalah bahasa Indonesia aja ya, karena supaya teman-teman akuariumnya tidak usah pusing baca translate-nya lagi ya. Yeah. Jadi sekali lagi, yang pertama kali harus diketahui itu nilainya apa yang mau dijaga. Value-nya apa yang mau dijaga? Itu dulu, barusan bisa ketahuan atribusinya apa. Bentuknya apa yang harus dipertahankan. Jadi contohnya gini, pekojen memang mungkin mereka belum pernah menentukan nilainya apa yang hendak dijaga. Gitu ya. Pekojen itu kawasan di luar tembok kota tua yang diisi, dihuni orang dari Koja, sebenarnya nggak cuma dari Koja juga, dari juga keturunan Arab dan sebagainya. Nah, bukan Arab Persia apa Arab, ya pokoknya dari sebelah sana, dari Arab dan Persia dan Koja. Nah, nilai yang hendak mereka salah satu yang menarik dari Kojan itu adalah mereka terjadi interaksi budaya dengan sekitarnya. Jadi di luar situ ada yang India, yang dari Tionghoa, dan memiliki tradisi religius yang sudah berjalan gitu. Nah, saya rasa nilainya adalah seperti itu gitu, bahwa ada tradisi yang dijaga dan pertukaran dan juga harmonis, budaya yang harmonis gitu. Nah, lalu ada satu tradisi yang selalu mereka jaga, tetapi membutuhkan sesuatu yang penting gitu. Dalam hal ini, sesuatu yang penting adalah jalan, struktur jalan yang seperti apa. Nah, struktur jalannya di sana itu tidak terlalu lebar, karena jalannya memang dulu kampung ya, sekitar 4 meter, 4 meter paling lebar, langsung dari teras langsung kebuka, dari dapur tempat salah satu orang penting di sana yang menjaga tradisi itu juga langsung terbuka, karena dapur tuh kalau buat orang rumah orang Arab kan dia punya dua tuh, pintu masuk untuk perempuan dan pintu masuk untuk yang laki-laki. Nah, itu jadi yang itunya tetap dipertahankan gitu. Nah, kalau misalnya itu kita jadi tahu kan apa sih yang harus dipertahankan. Pertama, pastikan jalannya tetap seperti itu. Tetap entrance yang menghadap ke jalan itu dipertahankan. Jangan sampai ada perbaikan jalan yang rusak koneksi antara pintu masuk, teras, dan sebagainya ke jalan itu. Karena kalau enggak nanti akan mendisrupsi alur yang terjadi dari dapur, orang-orang yang menyiapkan makanan nasi goreng kambing dan bubur pekojan itu ke jalan gitu. Dan hal seperti itu yang akhirnya harus dipertahankan gitu. Tapi itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita udah tahu value-nya apa gitu, nilainya apa yang mau dipertahankan untuk berikutnya untuk mempertahankan tradisinya apa, dan akhirnya ketahuan morfologi apa yang harus kita pertahankan gitu. Jadi kebayang ya, alurnya itu kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Jadi konsep value bla bla bla. Ya, jadi memang kita juga harus bersiap ya, karena nilainya itu tidak pernah suatu yang pasti, eksak gitu. Kayak tadi saya udah kasih contoh di Bamian. Tapi yang dipertahankan adalah misalnya terjadi pertukaran budaya. Maka kalau misalnya, jangan-jangan kalau di Bamian itu semua kedai kopi, kedai singgahnya itu udah hilang, itu justru nilainya yang hilang gitu. Atau tiba-tiba di sepanjang landscape Bamian itu
udah jadi real estate itu udah nggak jadi World Heritage lagi gitu, jangan-jangan. Nah, tetapi selagi masih ada pertemuan, jalan pertemuan, lalu kedai-kedai kopi dan lain apa dengan apa pertaniannya masih ada, bukan kedai kopi di sana namanya ya. Nah, itu masih jadi World Heritage gitu. Nah, nilainya tersebut kan berubah nih, nilainya tetap. Tapi bentuknya kan sekarang berubah gitu. Tapi tetap pertemuannya tetap terjadi gitu. Jadi saya rasa apa namanya ya bentuk itu menjadi kadang-kadang menjadi irrelevant selagi dia masih bisa melayani nilainya tersebut gitu atau memanifestasikan nilainya tersebut gitu. Semoga paham ya itunya ya. Begitu juga pada saat kita otentisitas ya. Otentisitas kan kerap kali nanti hubungannya dengan bahan, bentuk dan sebagainya gitu. Kalau misalnya bahannya udah nggak ada lagi dari kayu tertentu, nah tapi dia masih bisa merepresentasikan nilainya dengan bentuknya yang sama gitu. Ya itu akhirnya kita ya mencari pengganti yang paling dekat kan. Jadi bukan berarti kita harus plek persis juga gitu. Sama seperti begini, di Si Jungjung itu komplek rumah gadang, aslinya rumah gadang itu kan pakai apa sirap ya, pokoknya bahan yang mudah terbakar. Cuma di abad 20 ada perubahan besar-besaran di Si Jungjung karena mereka terlalu sering terbakar dan akhirnya mereka kenal seng, akhirnya mereka ubah seng gitu. Tapi apakah itu berarti dia udah nggak asli lagi gitu? Tapi kan enggak gitu, karena tetap yang ini adalah tradisinya di Si Jungjung itu tetap terjadi dan itu ada alasan kenapa mereka mengubah ke material itu, bukannya karena akibat terlalu sering kebakaran tersebut gitu. Ya akhirnya mereka mengubah bentuk bahan atap itu. Jadi semoga paham ya. Saya cuma kasih pakai contoh-contoh aja sih. Gitu. Ya, yeah, and then Kanki-san and Hirobi, Taniguchi-san. どうしましょう。今ちょっとチャットに書きました。はい。お答え。はい。日本語でいけますか。難しいんですけど、今国の方で、文化財の保存、史跡保存活用計画かな。それを、市町村に策定しようと言っている中で、文化財というか、歴史的なものの本質的価値を考えましょうねって言ってます。で、その本質的価値っていうのは、目に見えるものなのか、歴史というか、このバックグラウンドというか、そういうものなのか、あるいはその営みなのか、みたいなところがあると思うんですけど、それを考えましょうね。で、それを保存して活用していきましょうと思います。で、実際に、それは、議論になったら意見は分かれると思うんですよ。この間の某民家もそうですよね。そうですね。で、少なくとも分かれるのは仕方がない、意見が分かるのは仕方がないとして、その議論をしようねっていう前提にみんなが立つために、例えば我々みたいな街づくりをする立場から言うと、街づくりってこれ非常に結構、ハードなタスクで、先ほどの、若年層の、話でいくと、もう教育委員会に首突っ込みまくらなあかんとか、学校のことに口を出さなあかんとか、一方でその文化資料館の講座みたいな、ちょっと障害学習みたいなもの、学術的なことも、いろいろとこう、手を出して、一つの仕事にまとめ上げていかないといけないところがあるので、そういうものを活用しながら、市民に、少なくとも歴史ってこういうものよねっていう、その土台部分を知っていただいて、かないと議論にはならないのかなと思って、解決をどうするかというよりも、議論がまず成立することをちゃんと、そうですね。で、生活していく街であるので、いたずらにこう、いたずらに言うとおかしいですね。いや、わかります。残しまくるのもしんどいんですね。不便になっては、先ほどのその巨木じゃないですけど、あれで不便になったら何にもならないので、そこのバランスは、住民が決めることなのかなと思う。我々も住民一人として考える。で、その判断は先ほどの話じゃないですけど、やっぱりその成り行きは、
決められるようにはしておかないといけない、うん、いろんな、ことを通じて、それなりのことを知っていただかないとあかんし、過去がこうだったからこうしたいっていうことも知ってもらわなあかんと思う、うん、考えてもらわないといけないのかなと思いますので、うん、で、はい、いろんなものがなくなるのも仕方がないです。で、なくなることも、ね、ゆくゆく歴史になるので、うん、あの某民家の話じゃないですけど、うん、あのまあ、それも歴史になるかな。なるほど。はい。I will translate in English. Actually, it is quite difficult to solve the debate after the debate occurred. but it is very important to prepare for the debate, especially about everybody, every community members or every citizens can have the thinking, what is history, what is the historic landscape here. And during during the daily activities by the Taniguchi-san and colleagues, they have so many contact with the different sector inside the city. For example, to go to school, it means they get in touch with the education sector, and to make a kind of research of the historic documents, they must go to the historic museum sector. So he and the people like Taniguchi-san is working so hard every day to collect the information, to have a wider the people collaboration. So during such things, community can be enrolled and the community can study how they have preparation for the debate. And so it means that maybe the city government is now doing the making such a base for the debate among the conservatives and the developmentists or something. And at the same time, Mukou City is the housing area in the suburban of the metropolitan area. So sometimes they lost kind of the historic site or historic assets. Actually, 1 year ago, one of the old house was broken down by the owner because of the, he is really aged, really old. And there were little bit of debate actually. But in such a case also, such losing something is also, should be the history. It is not just losing something. That should be the part of the history. So it is kind of the way of think, how to think about the decision, how to think about the debate is should be based on the good information inside the each of the citizens. So they must prepare and educate such a base. And he says, so they must wait for the decision, but they are doing many things to prepare. That is in this moment. Okay. It's okay. Yeah. Thank you so much, Kaki Sensei and Taniguchi-san. I have the last question for Mbak Elisa, actually. From Amanah Husnul, maybe you can see in the chat. Actually, the question is, how can we be sure that this approach, historic urban landscape approach, are capable to bring the balance between preservation, protection, and also urban heritage, functionality, and livability? Very hard question, I think. Ya, sebetulnya pendekatan historic urban landscape itu untuk mencapai keseimbangan tersebut, gitu. Tapi memang... karena pendekatan tersebut mengedepankan dialog dan konsensus yang setara ya, dan proses yang partisipatif itu bukan berarti tokenisme orang tanda tangan lalu dianggap udah partisipasi, nggak seperti itu, tapi suara orang itu juga sama-sama penting, maka
ya, ya dari proses tersebut ialah yang diharapkan untuk bisa mencapai atau menghilangkan dikotomi apa konservasi atau pembangunan gitu. Jadi bukan produk akhirnya yang dinilai sebetulnya, tapi prosesnya itu. Dan historic urban landscape itu bukan produk akhir gitu, karena dia pendekatan ya, pendekatan kan cara gitu. Jadi cara kita mengatasi, cara kita menilai, cara kita melakukan tindakan itu yang menjadi semangat tersebut, semangat dialognya, semangat apa ya. Tapi memahami dulu apa yang terjadi, konteksnya apa, cara nyusun konsensus seperti apa. Jadi produk akhir itu nggak bisa dinilai, oh 30% masuk ke konservasi, 20% konservasi. Tik-tik-tik itu nggak bisa dinilai begitu. Tapi dari prosesnya dia melibatkan semua pihak dengan konsens dan konsensusnya terjadi, nah itu yang diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan tersebut. Okay, thank you so much, Mbak Elisa. Yeah, we already passed our time again, already 3:21. I apologize for that. I think I will close this our public lecture session right now. So, yeah, thank you so much for Taniguchi-san, Kanki-sensei, and also Mbak Elisa for the great opportunity this afternoon. We learned a lot from Moko City, and also we gained deeper understanding about what happened in Jakarta from Mbak Elisa. I hope that from this lesson we got from the lesson this afternoon, we can enrich the plan of our participants in this workshop and also produce a better idea for the holistic approach, whether in Kampung Aquarium or in our city in the future. So thank you so much for your willingness to share with us today. Okay, participants, maybe you can open your camera. We have a little snapshot. And tomorrow we have presentation from mentors, right? That's right. So for our field school participants, tomorrow we will during the same time from 1 p.m. to 3 p.m. Jakarta's time, we will have presentation from our great mentors. So each mentors will have their presentation about what they did and their experience, and you can learn more from that. So yeah, we also have Wu Sensei here. Wu Sensei, Duri-san. Japan. I'm in the construction site. Oh, we have a live tour again. It's the construction today. Construction. They are working. Yes. Is it? Paving and piping. Connect the water pipe. Can we see more? Or maybe yes. You can explain. We have unpredictable virtual tour right now. Suddenly we are in Taipei. Oh, guys. Ah, the tower. Taniguchi-san, あの、公園してくれた先生なんですよ。これ住宅地の再建なんですけど、現場を。すごい。すごいな。うん。そう、very Can we see the river? I think we sensei need to walk a lot if we want to see the river. Can we see the river? Xintian River? River. Yeah. Oh, nice detail. Yeah. I can climb the tower and show you the to walking up to a tower. Oh yeah. Yeah. Let's see. Ah yeah, that is the river. Oh, sugoi. Jadi untuk teman-teman akuarium, mungkin aku akan translate sedikit. Ini Bu Sensei yang kemarin presentasi dari Taiwan. Kemarin ini Pak Teddy sama Pak LT sudah pernah ke sini tahun lalu. Jadi ini kampung yang sedang mereka bangun, sudah hampir selesai yang kemarin presentasikan. Ini sekarang Bu Sensei-nya sedang naik ke atas tower untuk ngasih lihat hubungan antara kampung dengan sungai yang ada di dekatnya mereka. Karena sama kayak kampung akuarium yang harus dekat dengan laut, hubungan antara kampung ini dengan air juga, di sini konteksnya air sungai juga sangat penting.
So you can see the greenery of the river. Yeah. And the bridge. Yes, yes. And community construction. Can you finish? Yeah. Take care. Yeah. Okay, the other side. Let me show you the other side. Metropolitan. Okay. Metropolitan. And you see the old community. Yeah, yeah. That is the old community. You see, see, kiosk it today. Be careful, please be careful. Okay, thank you. Thank you so thank much, you. Sensei. Thank you. Have a good day. Thank you thank very you. Much. So we have a sudden a virtual tour today. Thank you so much to Sensei. Okay, thank you. Yeah, thank you so much, thank you, Sensei. Taniguchi-san is still here or? No, thank you. Yeah. Thank you so much. And then after this, the participants can have a little break. But I will directly escort you to your smaller group. So I will break out the room.